Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Taala pada sore hari ini kita berkumpul di depan pusara salah seorang cucu Rasulullah, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang di zamannya paling dekat hubungannya, paling erat hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Imam al-Arif billah al-Habib Ahmad bin Alawi al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat derajat beliau, dan kita hadir merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Allah Taala tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintai, lebih dikasihi melebihi Nabi Muhammad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jodohnya Nabi Muhammad dari sekalian umat manusia adalah kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam hadis bahwasanya, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari sekalian nabi-nabi, jodohnya kita, jatahnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari sekalian umat manusia, jodohnya Nabi Muhammad adalah umat ini, hingga kita menjadi umat yang paling mulia berkat Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita menjadi umat yang terbaik dengan amar ma'ruf, dengan nahi munkar, dengan iman kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh, dengan peneladanan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi yang agung, dipuji oleh Allah yang maha agung akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iqul al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, itu sampai sekarang syairnya beliau tertulis. Kalau kita ziarah indal muwajahah, menghadap ke wajahnya Rasulullah waktu ziarah ke pusaranya Nabi Muhammad, itu di atas tertulis, Nabiyun azimun khulquhul khulugul ladhi lahu azama rahman fi sayyidil kutbi. Nabi yang agung akhlaknya diagungkan oleh Rahman, oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kitab suci yang paling agung. Nah, karenanya itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita sebarkan, kita ikuti, kita jalankan. Problem yang ada di setiap zaman, masalah yang ada di setiap zaman, zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, semua problem tersebut solusinya satu, akhlaknya Nabi Muhammad. Balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa la yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluhat bihi awwalha. Sesungguhnya generasi terakhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali kalau dia kembali mengikuti apa yang membuat baik generasi awal dari umat ini. Peneladanan kepada Rasul, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga bagaimana di dalam Syama'il dipuji akhlaknya Rasulullah, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqi turuga kana khuluquhul Qur'an shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhiya'a haqqullahi lam yaqum ahadun lighadabihi man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan ma'ajjalahu wa la busyafiq rahim lil yatim والأرملة ولهم أسهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها أقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. المجلس kita harum dengan sebutan Nabi Muhammad. Begitu juga diri kita, perjalanan kita, perangai kita akan harum kalau kita ikut akhlaknya Rasulullah. Rumah kita akan harum kalau syariatnya Nabi Muhammad ada di dalam rumah kita sekalian. Yang diidolakan oleh kebanyakan anak-anak sekarang, oleh pasangan-pasangan di zaman sekarang ini, kebanyakan yang idolakan adalah orang-orang yang di akhirat gak punya tempat di surganya Allah Ta'ala. Orang-orang yang tidak punya kedudukan di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari orang-orang yang kafir, yang fajir, yang penjahat, yang bejat, yang pezina, yang seumur hidup yang gak pernah bersujud kepada Allah. Dan itu yang diidolakan oleh anak-anak kita, itu yang diidolakan oleh keluarga kita, itu yang diidolakan oleh kaum wanita kita, sampai histeris kalau ngelihat mereka atau kalau ngelihat wajah mereka. Bagaimana orang yang macam begini akan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dikiranya wajah Nabi Muhammad wajah yang murahan.
sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan law abadallaha rajul fil hatim baina rukun wal maqam 70 sanah lama yuhsyar yaumil qiyamah illa ma amanahab. Seandainya seseorang dia beribadat kepada Allah di Hatim, antara rukun, antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim, disebut Hatim, orang yang lewat di situ dosanya dilumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia di situ bukan satu detik, bukan satu menit, bukan satu jam, 70 tahun ibadat di tempat tersebut, hari kiamat ngumpulnya di mana? Kumpulnya tergantung koneksi hatinya kepada siapa. Koneksinya kepada penyanyi, ngumpul sama penyanyi. Koneksinya sama petinju, ngumpul sama petinju. Koneksinya sama pedangdut, ngumpul sama pedangdut. Koneksinya kepada orang penjahat, orang yang bejat, pezina, kumpul sama mereka. Waliyazbillah min dhalik. Al-mar'u, sesungguhnya al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Al-mar'u fi hadithil Mustafa ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan hari kiamat bersama dengan yang dia cintai. Sungguh kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada sahabat Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Rasulullah, kecintaan kepada pewaris Rasulullah, kecintaan kepada orang salihin, kecintaan kepada kaum muslimin, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbangga kalau kita cinta kepada mereka. Ya qala Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agamaku, adalah farduku, sunnahku, kemudian juga adalah tali penghubungku yang paling kuat yang menghubungkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah taala anugerahkan kita di zaman yang kelam, zaman yang gelap, zaman di mana kezaliman, kegelapan di mana-mana, tetapi Allah taala masih izinkan kita untuk cinta kepada mereka, untuk terkoneksi kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, itu beliau cerita di dalam Taj ketika menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwasanya al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang dia cintai. Maka Sayyidina Anas bin Malik dia berkata ketika mengisahkan hadis ini, wa ana ushidukum an uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyar ma'ahum. Aku persaksikan kalian kalau aku cinta Allah dan Rasulnya, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Kemudian dilanjutkan yugul Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, dan seperti Anas bin Malik saya berkata, aku persaksikan kalian para pembaca pendengar kalau aku hibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku cinta kepada Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Husain bin Umar, dan aku berharap hari kiamat kumpul bersama mereka. Wa yaqul Al-Habib Ali bin Husain, dan saya persaksikan kalau saya cinta kepada Allah dan Rasulnya wa Abu Bakar wa Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Husain bin Umar wa Ali bin Hasan, wa cinta kepada pada al-faqih al-muqaddam wal auliya was salihin, dan berharap hari kiamat kumpul bersama mereka. Wallah, yang enggak kumpul bersama mereka enggak kumpul dengan Nabi Muhammad. Yang enggak ngelihat wajah mereka enggak ngelihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang enggak ngelihat wajah Nabi Muhammad wallahi enggak masuk surga. Wallahi enggak masuk surga. Adam wa man du ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin dari semua anak cucu Adam, para nabi-nabi, para rasul, pemimpin mereka Nabi Muhammad. Enggak ada kebanggaan yang lebih agung daripada kebanggaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan nabi-nabi keturunannya besok di hari kiamat menumpang di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat ini umat yang masuk surga, umat manusia yang masuk surga. Rasul mengatakan ahlul jannah yauma idzin 120 saffa. Sesungguhnya orang yang masuk surga mereka berbaris, dibikin barisan, total orang yang masuk surga jumlahnya 120 barisan, kata Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan thamanuna saff min hadhil ummah, 80 barisan dari umatku, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 barisan bagi-bagi antara umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Yunus, umatnya nabi-nabi yang lain semuanya. Tetapi 80 barisan, 2/3 penghuni surga dipenuhi oleh umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap ada di barisan tersebut bersama keluarga kita, bersama anak kita. Kita hadir maulid, hadir di majlis-majlis ini, hajat kita adalah ingin kebersamaan dengan mereka, kebersamaan dengan Rasulullah, kebersamaan dengan para sahabat Nabi, kebersamaan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali,
kebersamaan dengan Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain, kebersamaan dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, kebersamaan dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kebersamaan dengan Ahlul Bait, kebersamaan dengan para awliya wa salihin. Yang kita cari adalah kebersamaan dengan mereka, ma'ahum wa fihim da'iman fid dardih wal akhirat. Yang bersama mereka di sana adalah orang yang ketika di dunia bersama akhlaknya mereka, bersama ilmunya mereka, bersama adabnya mereka. Kita hidup di dunia ini, di umur yang tersisa dari usia kita ini, jangan dihabiskan untuk gosip, untuk ngomong yang buruk, untuk melihat yang enggak ada manfaatnya bagi kita. Anta masyghul. Allah Ta'ala pekerjakan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan untuk saut-sautan, bukan untuk debat kusir, bukan untuk melihat hal yang bukan urusannya kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara kualitas keislaman seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan dia. Apa kaitannya kita? Kita dipekerjakan oleh Allah. Kita dipekerjakan oleh Allah Ta'ala untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, memperbaiki sholat kita. Sayyidina Ibrahim adalah seorang pakar di dalam sholat, seorang pakar di dalam ibadat. Tapi dalam usia sepuh beliau, beliau masih bilang, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, jadikan aku orang yang betul-betul mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Punya cita-cita buat keturunan kita, mau anak kita jadi ini, jadi itu, mau anak kita mendirikan sholat. Setelah mereka mendirikan sholat, mau jadi apapun jadi, mereka bakalan sukses. Yang penting mendirikan sholat, sholatnya mereka. Wah, inilah kesibukan kita. Itu al-imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau bilang, yuhayyiruni man lam yajid ma wajadtuhu bima nalani min wahsyatin wa dhanai wa fil galbi syughlun an sama intigadihi bi ta'mili waslin ba'da tuli wanai. Orang mencela saya, mencaci saya, melihat keadaan saya, semuanya diprotes, semuanya dikomentarin, tapi saya enggak ada waktu buat nyautin, saya enggak ada waktu buat menjawab. Kenapa? Saya lagi kasmaran sama kekasih saya, saya lagi rindu sama kekasih saya, saya lagi mempersiapkan mata saya melihat wajah kekasih, mempersiapkan tangan saya menyalami tangan kekasih, menyiapkan lisan saya berbicara dengan sang kekasih. Apa kita enggak punya kekasih yang kita cintai, yang kita rindukan untuk melihat wajahnya? Sibukkan diri kita dengan apa yang semestinya, dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Qala Imam Abdullah Al-Haddad kepada para nabinya, kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahu al-lail nama 'anni alais kull muhib yuhib an yakhlu bi habibih. Dusta orang yang mengklaim cinta kepadaku, datang malam hari dia tidur, dia tinggalkan aku. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan yang dia cintai? Ibnu Al-Haddad bilang, ana masyghul, saya sibuk dengan lailanya saya sibuk dengan tadabbur Quran, saya sibuk dengan khusyuknya saya sibuk dengan sujudnya saya. Ya Gul, Sayyidina Uwais Al-Gharni bilang kepada anak-anak kecil yang ngelemparin beliau dengan batu, beliau bilang, kalau kalian emang senangnya melempari saya, lemparlah dengan batu yang kecil-kecil, dan juga jangan lempari kaki saya, sebab malam ini saya punya tujuan mau sholat tahajud sambil berdiri. Masyghul bihadha, sehingga udah gak ada waktu lagi, walau untuk jawab, walau untuk dunia, walau untuk apapun juga. Anjami'il kun jumlah, sibuk dari alam semesta, enggak tahu siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang datang, siapa yang pergi, fulan ngomong apa, fulan kawin, fulan bercerai, fulan datang, fulan pergi. Lah, dia masyghul sama Qur'annya, dia masyghul. Terkadang dia lagi di dalam surat Ghaf, ketika baca surat Ghaf enggak bisa keluar lagi, tenggelam di situ. Terkadang dia di gamar, di bulan, bukan bulan yang ini, gamar yang lain. Terkadang dia di dalam surat Hud, terkadang dia di dalam surat Taha, terkadang dia di dalam surat Ar-Rahman yang bikin dia terbang dan melayang. Terkadang dia dengan wagi'ahnya dia, beda dengan wagi'ahnya orang lain. Orang wagi'ahnya mereka adalah di dalam duniawi, ini perang, ini ditembak, ini wagi'ahnya mereka adalah idza waqa'atil wagi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah. Kalian punya wagi'ah selain wagi'ah yang ini? Punya wagi'ah selain wagi'ah yang ini? Punya gari'ah selain gari'ah yang ini? Punya zalzalah selain zalzalah yang ini? Wainal Qur'an? Ya akhi, wainal Qur'an? Ya akhi, ini makam yang depan mata kita semuanya ini, ha'ula ahlul Qur'an. Wallah, hidupnya enggak berpisah dari Al-Qur'an. Hum al-gawmul ladhina hudu wa bifadlillahi gad sa'idu wa li ghairillahi ma gosadu ma'al Qur'an fi garani. Tujuan mereka bukan mau dipuji, bukan mau dicium tangannya, bukan mau diarak, bukan mau dielulukan, bukan mau dipuji,
walau mau gelar pahlawan, walau mau ucapan terima kasih. Tujuan mereka, ya qul imam al-hadat tahaqqaqtu matlubi fa asra'tu nahwahu fadama sururi wadhmahalla anai wadama syuhudi wastatamma mawasimi wadama syuhudi wastamarat mawasimi wadama syuhudi wastatamma safai bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thanai. Dengan Allah Ta'ala, itu yang mereka cari, itu yang mereka kejar, itu yang mereka nantikan, ridha-Nya Allah, senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mau bikin kawinan yang dipikirkan senyumnya Nabi Muhammad, mau bikin acara yang dipikirkan senyumnya Nabi Muhammad, mau melakukan, menjawab, mau ngomong sesuatu yang dipikirkan senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabb, jangan keluarkan kami dari majlis ini melainkan semua mendapatkan senyumnya Nabi Muhammad, yang membuat kami semuanya menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Masukkan kami di dalam syafaat Nabi Muhammad. Sibukkan kami dengan apa yang kau perintahkan dari ibadat dan ketaatan kepadamu ya Allah. Dan bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati. Bersihkan akal kami, bersihkan fikiran kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, bil khusus habaibna yang hadir tengah-tengah kita. Ada Habib Hasan, Habib Husain, Habib Hud, Habib Salim, Habib Ali, habaibna masyaallah. Dan juga para kiai, para asatidah yang hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, afiah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang lalai diingatkan oleh Allah Ta'ala di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang jauh didekatkan oleh Allah, yang terputus disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebaik-baiknya khalaf li khairi salaf. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum, لا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. اللهم سر أرواحهم بأعمالنا، سر أرواحهم بنا في ملتقى الأرواح، إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاح، ولا تقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترهم من سوء الاجتراح. أرنا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم جهرا وخفاء، برحمتك يا عالم السر وأخفاء ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.